Udah berapa lama jualan di sini, Mas? Baru satu tahun. Halo, jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Maharani TV, pecinta kuliner Indonesia. Tahu bakso Panglima. Ayo kita coba beli. Masih, permisi. Beli. Kita mau beli tahu bakso Panglima. Iya, yeah. Namanya keren, rek. Tahu bakso Panglima, rek. Yeah. Dengan Mas siapa ini? Namanya Gunawan. Mas Gunawan. Oke, ya. Menu terspesialnya apa ini, Mas? Somay sama tahu bakso. Somay sama tahu bakso. Ini ada rasa-rasanya. Original. Original. Tahu baksonya adonan daging sapi gitu dah. Ya. Oke, ini ada apa? Somay. 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 Berarti menunya itu cuma tahu bakso sama somay aja gitu. Iya. Harga per porsi berapa? Harga per porsi 14.000. Oh, 14.000. Oh, 14.000 isinya 5. Seandainya tahunya 3, somaynya 2 gitu. Tahu saja. Oh, tahu saja. Tahunya per biji berapa sih yang ini? 2.800. 2.800 yang somaynya? 2.000. Oh, yang somaynya 2.000, yang tahunya 2.800. Sudah berapa lama jualan di sini, Mas? Baru satu tahun. Oh, ada ganti, berarti udah lama emang sampean baru satu tahun apa emang jualannya ini udah lama? Emang jualannya di sini udah lama. Oh, berarti Masnya generasi keberapa kita nggak? Mulai jualan jam berapa sih, Mas? Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk satu hari? Biasanya bawa berapa porsi? Kalau satu hari biasanya bawa 150-an. 150 porsi? Biji. Oh, 150 biji. Itu kebanyakan habis semua? Habis semua. Habis semua, rek. Ini kalau habis semua lumayan ya omsetnya. Hari paling ramai biasanya hari apa? Biasanya hari apa ya? Oh, hari Sabtu Minggu biasanya ya? Hari Sabtu Minggu, rek. Cabangnya? Ada cabang nggak di sini? Ada. Di mana ya? Perempatan Gedongan sama di sini. Oh, perempatan Gedongan sama di sini, rek. Oke, oke. Untuk aplikasinya, kalau teman-teman penonton pengen lihat, pengen beli gitu, ada aplikasi Gojek sama Grab-nya nggak ini? Oh, nggak ada. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan jajanan ini, kita harus kesini sendiri. Ini ada di Jalan Sedari Gede, patokannya itu ada Yamaha Handoko ya, di sebelah seberang jalannya. Oke, aku pesan yang spesial, Mas. Biasanya orang beli yang paling rame apa? Dicampur, Pak ya? Iya, campur. Tahu tiga samanya tiga gitu ya. Oke, siap. Aku pesan yang itulah. Ya, oke. Oke, siap.
Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Nah, ini harganya 15.000. Kita dapat tahu bakso yang besar-besar ini, super besar, 3. Terus somenya 3. Ini rasanya original semua, nggak ada rasa-rasa dia. Nah, kita satu paket kayak gini harganya 15.000, kita dapat sambal 2. Terus dapat cabai. Ini rasanya pedas banget, Bos. Aku nggak berani makan. Nah, seperti ini. 15.000, tapi kalau teman-teman kepingin beli ini jajanan, teman-teman harus datang ke sini. Soalnya untuk masnya belum ada aplikasi Gojek, GrabFood belum ada, Rek. Jadi kita harus ke sini sendiri. Ini deket, lokasinya deket sekali sama bandara. Jadi di sini katanya rame jualannya. Soalnya deket sama bandara Juanda Surabaya. Seperti itu, Rek. Oke. Masnya, terima kasih. Semoga kedepannya tambah laris jualannya. Dah. Nah, ini deh, aku bungkus. Nah, kalau teman-teman suka dengan kontenku kali ini, silahkan di subscribe, like, share, dan komennya. Kalau sudah pernah ngerasain ini tahu bakso di Sedati, aku tunggu komennya. Biar aku semakin semangat bikin videonya. Salam sukses dari Marini TV. Dadah.